kita sedang lupa cara jadi manusia. Harusnya sebarkan cinta. Di Sidoarjo ini kali pelayaran yang nanti muaranya ke kali Surabaya ya, untuk air minum kan PDAM. Nah, tadi saya masuk aja kaget kok sampahnya luar biasa banyak di kali-kali ini. Nah, jadi Bapak Rektor saya apresiasi sekali ya adanya acara nyemplung kali ini. Kita menggalakkan ya teman-teman semuanya, ya mahasiswa, ya masyarakat sekitar, ya juga pemerhati lingkungan untuk ikut menggerakkan melestarikan sungai, khususnya kali pelayaran dan juga yang nanti akan berdampak kepada kali Surabaya, karena kali Surabaya Das Brantas itu memang harus kita jaga kualitasnya gitu ya. Jadi mari kita nanti bergerak bersama-sama membersihkan sampah, karena sampah ini sekarang juga menjadi hal yang menjadi isu, terutama sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan ya di sungai-sungai. Nah, itu untuk kita bersihkan, untuk kita bebas sampah. Ini kebetulan bulan ini Pak Rektor ini juga bulan hari peduli sampah nasional gitu ya, APSN. Jadi ini hal yang bersamaan, hari peduli sampah nasional sekaligus hari air sedunia. Nah, ini mari kita support peringatan hari ini, memotivasi kita semua ya untuk menggerakkan bersih-bersih sampah di sungai, melestarikan air sungai, dan yang ini ujung nanti muaranya ya untuk kita semua dalam rangka kebersihan lingkungan kita, kota kita, termasuk tidak hanya Sidoarjo. Sebarkan cinta, bukan hancurkan dunia. Hidup bukan hanya tentang tumpuk harta atau berlomba jadi penguasa. Dalam rangka peringatan Hari Air, Universitas Akreditasi atau UMAHA yang dipelopori oleh Himapala, kita membackup, mendukung bahwa gerakan ini harus segera dilakukan secara massal. Tidak hanya sepihak, bahwa yang diadakan adalah hanya UMAHA. Tidak mungkin bisa, 21 kilo ini mas banyak, 21 kilo. Jadi itu harus melibatkan semua masyarakat. Harapan kami, instansi terkait melalui biro-bironya yang ada, itu seluruhnya terkait diundang semuanya. Kita duduk dalam satu meja untuk menyelesaikan kali pelayaran ini. Karena mau tidak mau, masyarakat belum banyak terlibat. Harapan kami, dengan adanya kegiatan bersih sungai nyemplung kali yang diadakan oleh UMAHA dalam kali air, kita KLH hanya membackup untuk kegiatannya, maka untuk itu semuanya duduk, semuanya berharap bisa melaksanakan kegiatan ini tidak hanya pada hari-hari tertentu, tetapi serutinitas mungkin 1-2 minggu atau 1 minggu sekali dibersihkan. Kondisi air ini merupakan bahan baku air minum di Kabupaten Sidoarjo. Maka sangat mengerikan kalau airnya seperti ini. Dan ini juga nanti PDAM juga harus diundang. Kegiatannya adalah dalam rangka pelibatan peran serta masyarakat dalam bersih-bersih sungai. Mumpung masih ada hari sampah nasional ya. Peringatan hari sampah nasional sampai nanti bulan April. Itu hari peringatan. Terkait dengan strategi penyadaran masyarakat Pak yang masih suka membuang sampah di sungai ini bagaimana Pak? Strateginya adalah nanti kita akan melakukan pendekatan dengan para RT, RW, lurah dengan mengajak tokoh agama. Karena tokoh agama ini merupakan panutan. Kalau mereka Pak Yainya, Pak Ustaznya ngomong haram buang sampah, mereka pasti nggak akan buang. Jangan hanya slogan, tetapi gimana kita turun ke lapangan dengan masyarakat itu menyadarkan bahwa sampah yang dibuang itu adalah menjadikan masalah. Tetapi kalau sampahnya dikelola akan menjadikan barokah berupa uang dan lain sebagainya. Ya itu harapan kami, semua duduk dalam satu meja membahas masalah kelangsungan hari pelayaran ini. Karena ini Sidoarjo mendapatkan kota adipura, maka harus ditunjukkan bahwa ada titik yang belum tersentuh dan di mana sungainya sangat kotor sekali. Harapan kami pemerintah harus bijak, arif, kemudian di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keterkaitannya dalam sosialisasi dan pelibatan peran serta masyarakat. Mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik.
dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon.